kali ini aku mau share Shopee Haul Room Decor. Tapi gak semuanya buat room decor sih. Nah ini tuh aku jarang-jarang belanjanya. Belanja aku tuh kayak setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu. Jadi kayaknya sayang aja sih aku gak videoin. Nah buat aku tuh pengen ngedekor kamar karena aku baru bikin kamar aku, baru benerin kamar aku, baru cat, terus aku bikin ini di kamar aku. Aku pengen kamar aku tuh jadi lebih segar, terus kayak yang gak banyak barang tapi tetap cantik gitu. Nanti aku bakal update room makeovernya di video selanjutnya setelah haul-haul ini. Terus nanti juga aku bakalan sharing budget buat ngechatnya, terus budget buat ngisinya gitu, perabotannya gitu. Nah langsung aja. Pertama aku beli placement eceng gondok. Ini harganya 20 ribuan. Nanti harga aslinya aku bakalan tulis di deskripsi. Ini tuh buat tatakan piring, tapi aku belinya buat tatakan vas bunga gitu sama parfum ruangan. Ini diameternya 25 cm, terus rapi sih, bagus. Terus kalau mati listrik bisa buat kipas-kipas gitu, Mam. Ya. Ya deh, nih pokoknya ini yang pertama. Nah, sebenarnya barang-barang aku tuh belum nyampe semua, jadi mungkin aku bagi videonya jadi part 1 dan part 2 gitu sampai akhirnya aku bakalan tunjukin kamar baru aku. Tapi ini udah kelihatan nih, ini dinding kamar baru aku, lucu banget kan? Nanti aku sharing secepatnya. Oh, mana buntingnya? Oke. Terus ini yang kedua, aku beli. Sumpah gak penting. Penting-penting. Gak penting. Ini aku beli keranjang rotan. Banyak banget plastik. Ini keranjang rotan, aku mau rangkai bunga gitu di sini. Nih kayak yang di Pinterest gitu. Nanti video rangkai bunganya aku juga bikin. Nah, ini tuh aku belinya ada yang gede sama yang kecil. Ternyata yang kecilnya kecil banget. Tapi aku enggak ngecek ukuran sih, cuma ini lumayan lucu. Kalau ini harganya ini 9.000. Ini berapa ya? Ini kayaknya 19.000. Ya Allah, aku parah banget. Nanti aku tulis aja nih di sini ya, Mam, harganya. Bagus sih, aku suka, lucu. Ini aku kayak banyak banget beli yang natural-natural gitu. Bisa buat anting-anting gak sih? Yaudah nih. Nih yang kedua, nih nanti aku mau bikin rangkaian bunga gitu nih di sini karena aku beli banyak banget bunga-bunga. Karena aku pengen kamarnya tuh segar aja, cuma gak banyak perintilan yang di dinding gitu, Mam. Aku gak suka sih ngerusak dinding. Gak bisa juga sih maku sama ngebornya. Ini aku beli tas anyam. Ini bukan buat room decor, tapi ini buat alat tempur ke pasar. Aku belinya 3, 2 yang kecil. Ini harganya 10.000 sama 1 yang gede. Ini harganya kayak 15.000. Nah, kemarin tuh aku pengen beli, di sini ada yang jual, cuma ternyata harga 30.000. Aku takut dong nawarnya, jadi aku carinya online aja. Biasanya kan aku bawa goodie bag itu, cuma kalau udah kepenuhan aku suka peluk goodie bag-nya karena takut robek. Jadi aku beli ini deh. Anyam. Nah, ini selanjutnya, tau nggak ini apa? Ini tuh pot Gucci rotan gitu nih. Harganya 90.000. Ini yang gede berapa senti ya? Kalau nggak salah ini 50 cm mam tingginya. Sek, kita buka dulu ya. Gimana nih bukanya? Wow. Aku bikinnya videonya di hari pertama puasa, lumayan ya. Take ulang videonya. Oh, ini bawahnya. Ini aku belanja tuh kayak setahun sekali gitu loh, Mam. Aku tuh nggak sering banget belanja di Shopee, tapi tiap hari aku buka Shopee sih. Cuman lihat-lihat doang udah happy. Karena aku tuh nggak suka menu-menuhin rumah. Jadi aku harus buang dulu beberapa, baru aku ganti nanti isi rumahnya. Apa sih? Jadi kalau misal aku mau beli baju satu, aku harus kasih baju aku yang lama, ke yang masih bagus, ke orang lain gitu. Biar nggak numpuk. Gimana sih? Nggak gitu deh. Pokoknya.
Aduh, nyus. Wow. Nah, kayak gini nih. Oh. Gendi. Rapi. Bagus. Kan belakangan itu aku suka lihat dia yang kayak apa ya, botol itu kayak botol yang langsing gitu. Nah, aku udah lama sih ngeliatin ini, cuma beberapa hari kemarin ada yang model ini. Nah, aku lebih suka yang ini daripada yang langsing kayak botol. Gimana sih bilangnya? Ada tuh pokoknya di Shopee banyak banget yang bentukannya kayak botol yang meliuk-liuk gitu. Nah, aku suka yang ini sih. Ini lucu banget. Oh, ini harganya 90.000. Tingginya 50 cm. Ya, 50 cm. Rapi, bagus-bagus. Selanjutnya ini kembang. Kembang, apa sih? Oh, dekorasi selendang. Aduh, panjang banget ini, lebih tinggi dari aku packingnya. Kayak males gitu bukanya. Gimana sih, gak bakat banget bikin haul. Buka. Sebenarnya aku beli mawar banyak banget, mawar-mawar kering itu. Itu tokonya keren banget sih, kalau buka dia kayak pengen beli semua, cuma ya lumayan harganya. Tapi tuh barangnya belum datang. Mungkin nanti siang. Kayaknya aku bakalan bikin dia buat part kedua. Sama aku beli karpet bulu, cuma dari Batam, tahu kalau cuma dari Batam. Kalau dari Batam kan super lama banget mam nyampenya. Aku juga bakalan upload tempat kedua kayaknya. Oh, susah banget bukanya. Aku takut hancur. Oh, gimana ya? Udah nih videonya aku hentikan, nanti aku tunjukin. Nah, udah berhasil aku buka nih. Ini tuh kayak, cel, begitu. Kayak pedang ya? Ini kayak pampas kering gitu. Ini harganya. Aduh, aku tuh gak inget harganya. Pokoknya harganya nanti aku tulis di videonya ya. Aku tambahin teks di videonya. Aduh, kesemutan. Sumpah. Ini apa sih videonya? Oke, okay, oh pakai bambu gitu nih biar gak patah packingnya. Bagus, mam. Nah, kita rapin dulu ya plastiknya biar bisa dipakai lagi. Pertama isinya tangkainya ringki ya. Nah nih, apa ya ini, gandum ya mam. Aku tuh HP-nya dipakai buat ngerekam, jadi aku gak bisa lihat, maafkan ya, karena ini haul yang sungguh abal-abal. Nah, ini nanti mau aku taruh di pot bunga gitu, tapi pot bunga yang kecil. Kalau yang tadi aku beli nih, kalau yang ini ketinggian dia kelelep tuh, hilang. Ini nanti yang pertama, ini kayaknya harganya juga murah-murah kok. Dia udah kayak segini nih, isi 4, isi 5 gitu-gitu. Bagus ya, lucu. Lucu banget. Tuh, bagus kan? Lucu. Ketawa dong kalau lucu nih. Hai, aku gandum kering. Kamu siapa?
Terus nih yang gedenya, yang panjang. Ya Allah, aku takut deh bunganya ikutan robek. Wah, ini panjang banget, kayak iya pap, kayak sapu lidi. Sapu lidi. Allah. Banget nanti aku beresin kamarnya. Kayaknya aku beli 3 macam deh, tapi ini kok cuma 2. Enggak tahu deh, cek dulu nanti. Oh, 3. Nanti waktu aku bikin room tournya, atau waktu aku bikin room tournya ya, aku bakal list juga harga-harganya berapa aku renov satu kamar itu ya mam. Nah ini kayak gini nih dia. Wah, ini lucu banget sih, cuma aku harus bersihin kamar deh nanti. Wah, ini super gemes, bagus, love it. Ini gimana ya bikinnya kalau ngambil dari, oh ya, ini beda beda macamnya nih kayaknya. Yang ini kayak ada bintik-bintiknya gitu. Yang ini kayak nih, kalau yang ini kayak rambut yang gak disisir, terus ini kayak rambut yang disisir. Nah, jadi ini ada 2 macam, pas aku belinya 3 macam, ada 3. Nah, ini aku taruh di sini nih nanti. Wow. Panjang banget, tapi dia jadi goyang-goyang. Oke, okay. Yaudah nih, pokoknya gini ya mam nih, lucu. Selanjutnya ini juga bunga kering, ini dari Rustic Project. Nah, aku tuh beli bunga emang banyak banget karena aku pengen kamarnya tuh banyak vas-vas dengan bunga yang sedikit-sedikit gitu. Terus jadinya kan bakal lebih segar, tapi tetap nggak rame gitu. Nah, semua bunga yang aku beli ini gak bakal aku taruh di kamar sih mam. Aku juga bakal taruh di ruang depan sama kamarnya, kamar mainnya kayak di belakang. Yang aku tunggu tuh sebenarnya mawar-mawar itu. Mawar-mawarnya cuma belum datang. Sumpah itu bagus banget. Dan itu bunga yang bakalan aku rangkai di keranjang yang tadi aku beli. Tuh, di Pinterest banyak banget sih tutorialnya. Maaf. Nah, habis. Nah, ini bunganya kecil-kecil banget karena aku belinya kayak ini harganya satu pieces harganya mungkin 1000, aku lupa harganya berapa, 1000. Jadi aku kayak beli 5, terus 5 warna gitu nih. Aku nggak mau buka ya, soalnya dia rontok nih. Ini aku buka dia dikit tuh, ada warna orange, hijau, merah, ungu, terus sama yang kayak putih-putih. Nggak putih sih, ini yang warna lebih terang. Nah, ini namanya, ya itulah. Terus ini, aku gak tahu sih ini aku namanya apa. Nah, ini sama, lucu banget ya Allah. Ini kayak rosella warnanya, bagus. Oke, nih. Ini pokoknya harganya 1000-an. 1000-an, 1500, 2000, gak tau, pokoknya 1000-an, murah. Aduh, ada mau beresin kamar. Nah, aku tuh udah suntuk banget pakai stiker-stiker kaca di kamar belakang gitu, kamar mainnya kayak kamar yang nggak ditunggu gitu, kacanya pakai stiker. Jadi aku males pengen digordenin. Cuma karena apa? Karena waktu aku bikin gorden itu nggak termasuk uang yang nggak cukup, jadinya aku beli ini kemarin. Ini rail gordennya IKEA yang cuma buat satu gorden aja sih. Nih. Cuma buat satu lapis gitu. Oke. Nih. Aku harap ini papa kai bisa ya masangnya. Ini udah banyak banget sih, harganya cuma 30.000 aja. Oke. Kok beda sama kok beda ya? Erika. Nah, terus aku balik ke kan di belakang itu di
kamarnya Kak itu spraynya spray sorong, tapi aku beli ini aja yang single buat bagian bawahnya. Karena kemarin aku dikasih ibu aku buat atasnya gitu. Atasnya udah bagus warnanya hijau, jadi aku beli yang senada. Nah, ini aku suka banget motif Erika. Lucu. Nanti aku mau cuci dulu. Kalau udah dipasang aku bakal tunjukin di kasurnya gitu. Nah, aku tuh sebenarnya jarang beli spray, hampir nggak pernah beli spray. Spray yang aku bawa ke rumahnya tuh hadiah-hadiah nikahan gitu, Mam. Ya, udah lama banget kan. Jadi bolehlah aku beli spray. Ditambah aku tuh suka dikasih ibu aku. Ibu aku tuh suka thrift store. Kalian tuh ngasih thrifting. Thrifting tuh kayak berburu pre-love gitu, tapi buat spray dan gorden itu tuh bagus-bagus banget. Aku punya beberapa di rumah ini yang bagus dan tebel banget. Kalau anak kekinian sekarang sukanya thrifting baju-baju yang mereknya bagus, kalau ibu aku dari dulu nyarinya bed cover gitu sama gorden. Tapi seriusan bagus banget, sumpah. Aku punya banyak. Nanti aku juga bakal tunjukin nih yang buat kasur ini yang di atasnya. Itu bagus banget sih, kayak baru. Tapi kalau kalian tidak biasa, ya beli baru. Cuma beli baru gak bakal dapet yang kayak gitu. Itu bagus banget, serius. Nah, nih, lembut ya. Aku gak ngerti spray. Yang aku tahu nih gambarnya bagus sama gak bagus. Tuh, kayak gimana ya? Kintakun sih nih. Bagus gak Kintakun, Mam? Katun Jepang yang bagus, tapi gak ada duitnya. Males, sayang. Aku beli bed cover. Aku tuh gak pernah beli bed cover sama sekali, karena kayak tadi yang aku ceritain, ibu aku suka beliin semuanya. Ini buat pertama kalinya aku beli bed cover. Ini harganya Rp360.000. Kenapa aku beli? Karena aku pengen jadi bagus aja kamarnya. Buat yang aku video room, bedroom makeovernya besok, biar senada. Gak senada sih, ini warnanya kayak rose pink gitu, jadi mungkin lucu. Jadi estetik mungkin. Ya, enggak tahu deh. Oh, ini kita cek dulu. Ini aku enggak tahu, enggak ngerti juga mereknya. Perasaan aku digambarin sih dia lebih kayak, cuma enggak apa-apa. Kayak jilbab aku warnanya. Enggak, dia lebih terang. Sumpah dibuntel-buntel gini. Buntelan bed cover. Jadi ini kayak, ya, aku punya banyak selimut dibeliin ibu aku itu sih. Ini, nih, kalau warnanya itu tuh dia rada-rada kayak pinknya, rada-rada kayak tua gitu, tua yang kayak mawar tua, apa sih? Ini judulnya Candlelight Peach. Nah, ini vas bunga. Kita lihat bonusnya dulu. Apa? Oh, nih, bunganya halus banget. Bunga apa ini? Ini kayak lavender loh. Mirip. Wah, wangi banget. Banyak. Ih, serius, ini wangi banget. Wah. Serius, ini wangi. Kayak ini lavender ya, Mam. Ih, lucu banget, serius. Thank you, Mbak. Ini berapa? Aku beli 3 sih potnya, dikasihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kayak 15 deh. Ini males banget ngitung. Oh iya, Mama, aku kan pengen upload makanan kalau bulan puasa tuh. Boleh gak sih aku upload sore-sore gitu? Aku udah bikin sih buat yang Ramadan pertama, tapi aku mau bikin berdasarkan apa yang terjadi. Maksudnya bener-bener yang aku masak di Ramadan itu, Mam. Jadi harus videonya gak bakal setiap hari, tapi ya gitu deh, gimana sih bilangnya. Nah ini yang pertama. Ini lucu banget, dia kayak bertekstur gitu nih. Ih, kok ini mahal banget ya. Ini ditulisannya 88.000, tapi aku belinya kayaknya gak 88.000 deh, kayak cuma 60.000 gitu. Nah, ini bunga yang dikasih tadi nih, aku masukin ya. Wow. Tuh, gemes kan? Nih, gemes banget. Yay. Nah, serius, ini bagus banget, aku suka. Tuh kan, cantik. Ini nanti mau aku taruh di atas lemari gitu. Jadi enggak, di bawahnya juga ada ini nih, biar dia enggak, itu, apa sih? Apa
sih aku bingung deh, sumpah ini bulan puasa aku seret. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, tuh aku beli yang kayak gitu sama, cuma beda bentuknya nih, sama kan nih, tapi kayak gini dia nih. Ini gemes banget, gemes toh. Poin yang nih gini, aku kasih bunga yang mana ya, ini tadi deh, ini aku taruh ini tadi ya sini. Aku ketinggian, nanti aku potong buat masukin ke sini, lucu kan nih pokoknya gitu. Nah gitu dia maksudnya aku beli bunga-bunga ini. Oke, kayak di TikTok. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, ini terakhir untuk hari ini karena habis, belum pada nyampe. Selanjutnya tunggu di part kedua. Ngapain sih gue? Nah, yang terakhir tuh aku belinya yang ini. Nah ini juga lucu banget, warnanya kayak abu gitu. Wah ini super cantik. Sebenernya aku tuh pengen beli beberapa sih, pengen beli banyak, tapi kayak kok mahal ya. Tapi kalau bagus aku bakal beli lagi kayaknya. Nah wah keren banget ini. Nanti mau aku rangkai bunga-bunganya, nungguin bunga yang baru datang juga. Ini harganya kalau gak salah aku harga ini 55.000. Mahal banget. Nah sudah deh semuanya, nanti linknya sama harga-harganya aku tulis di description box ya mam. Terus selanjutnya nanti aku bakal bikin yang part keduanya, yang ada bunga-bunga lagi sama vas IKEA, terus ada daun rambat gitu-gitu. Itu bakalan ada di part kedua. Terus habis itu aku bakal bikin video bedroom makeovernya, dari ngecatnya. Terus aku bakal kasih tahu ini terbuat dari apa, terus catnya warna apa dan merek apa, budget-budgetnya. Jadi tungguin video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Selamat berpuasa. Dan kasih masukan ya mam, aku upload makanan itu di jam berapa. Kalau siang gitu aku takut ganggu.